GG. Emang bener-bener ini namanya adalah kucing kampung. Kucing kampung yang beban pro-nya lebih tinggi daripada beban pro saya. Biar makin gemuk dia. Nggak mau dia. Ya udah kita ambil ikan tonggol aja, Bang. Si GG si Abang ini. Enggak doyan dia, enggak doyan. Mungkin emang kucing kampung, guys. Enggak di sekarang saya kita kasih makan ikan juga. GG. Dah, mantap GG. Oke, kamu jangan lupa makan yang banyak ya. Biar kamu kuat sampai pagi ya. Tadi keluar dari rumah 2:30, jadi gak ada yang tahu ya. Di orang rumah gak ada yang tahu. Ntar kalau saya pulang saya udah tidur. Jangan kasih tahu pokoknya kalian ya. Tahu. Makanya banyak juga dia, guys. Nih demen aku lihat kayak gini, guys. Kucing-kucing yang makan. Ya kan? Tapi kalau misalnya mereka aku lihat makan lahap begini, wah seru banget sih asli. Kayak ibaratnya tuh kita, kalau aku kasih gambaran tuh kita kayak punya anak. Tapi anaknya itu kita rawat sedemikian sampai dia bisa besar kayak gini. Supaya obatnya terampil. Aku bakal taruh di dekat sebelah sini dulu, guys. Nice. Nah, jadi ini obat untuk kucingnya, guys. Ini aslinya. Si GG. Mana nih sendoknya? Sendoknya bau kucing. Aku belum cuci tangan, guys, tadi. Mau makan. Habis pacaran ya. Pacaran dulu dong, Bos, kata Abang. Ini enggak pacaran. Kenapa sini jadi banjir gara-gara si tronton? Kenapa deh? Kenapa? Gue mau buang air ya deh. Si GG namanya juga. Alright guys, jadi kita bakalan balik. Seperti pesan-pesan saya, jangan lupa kalian semua makan, minum, tidur, mandi, toileting, berganti pakaian dan juga butuh. Tetapi bata bisa menjadi besar seperti ini. Masuk surga ya. Bisa macet, bisa. Mantap, Bos.